Stephen William ogah rujuk. Ibunda Celine Evangelista sebut sang putri bermain api. Perceraian Celine Evangelista dan Stephen William kini bergulir panas usai ibunda janda anak keempat itu buka suara. Alih-alih membenarkan kabar Stephen William berselingkuh, ibunda Celine Evangelista justru menyebut putrinya lah yang bermain api. Tak hanya itu, Celine Evangelista juga disebut telah membuat hati Stephen William hancur usai kebenaran masa lalunya terungkap. Lantas apa yang sebenarnya menjadi alasan Stephen William dan Celine Evangelista bercerai? Benarkah karena faktor orang ketiga? Dikutip dari kanal YouTube Indosiar, ibunda Celine Evangelista menyebut dirinya sangat paham dengan keputusan Stephen William yang ogah rujuk dengan sang putri. Hal itu dikarenakan rumah tangganya dengan Celine Evangelista terus-terusan diterpa badai panjang. Waktu itu ada masalah dengan pernikahannya. Saya paham kalau Stephen gak mau rujuk, ucap ibunda Celine Evangelista. Bagaimana tidak? Pasalnya pertengkaran itu disebut-sebut Vincentia karena Celine Evangelista mengaku jika dirinya sudah memiliki kekasih sebelum resmi cerai dari Stephen William. Bahkan yang saya tahu, sudah punya teman baru lagi kan Celine-nya. Ini keterangan Celine sendiri, kata ibunda Celine Evangelista. Tak main-main, ibunda Celine Evangelista juga menyebut kedekatan putrinya dengan seorang pria itu bahkan sudah menjurus pada hubungan yang serius. Katanya pengen serius lah, ucap Vicentia. Melihat nasi sudah menjadi bubur, ibunda Celine Evangelista menasihati sang putri agar tak berakting seolah-olah dirinya yang tersakiti. Meskipun Celine anak saya, tapi Stephen juga ada di situ. Sama-sama anak lah, ujar ibunda Celine Evangelista. Karena perceraian ini, Vicentia Nurul pun mengaku amat kecewa dengan perlakuan Celine Evangelista. Kalau dibilang kecewa ya mau gimana lagi, tetap akan ketahuan, ujar ibunda Celine Evangelista.